Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi guys, bersama kami mencari emas. Seperti biasa guys, kita masih mengikuti sungai yang kemarin. Ini di sungai ini materialnya masih bagus guys, dan kita menemukan titik emas yang sangat banyak di tempat ini kemarin. Ini guys, ini kita sudah sampai ke dasar sungai. Kita sudah bertemu dengan material super, material yang sangat bagus, atau material yang mengandung emas. Di sini bagus sekali guys materialnya. Kita akan ambil materialnya. Alhamdulillah, lihat guys, ini material super. Ini material ini sangat mengandung emas guys. Oke guys, sekarang kita lanjut ke proses pengambilan material. Kita menggunakan batok kelapa atau tempurung kelapa. Luar biasa guys, materialnya bagus sekali. Inilah guys bentuk atau ciri-ciri material yang mengandung emas. Ini luar biasa guys. Alhamdulillah. Kemarin kita mendapatkan emas yang banyak, materialnya juga seperti ini. Dan masih di lubang emas yang kemarin. Ini guys bentuknya. Kemungkinan emas terkumpul di bawah batu besar ini guys, tapi kita tidak mampu untuk mengangkatnya, jadi kita hanya menggunakan linggis menggali di samping-samping bebatuan yang besar. Nah sekarang kita lanjut ke proses mendulang. Saksikan terus guys, nanti kita akan bisa melihat hasilnya seperti apa. Batu yang besar-besar kita buang agar kita lebih mudah untuk mendulangnya. Dulang yang kita gunakan pada video kali ini yaitu dulang kayu, terbuat dari kayu pilihan. Thank you.
Alhamdulillah. Lihat, guys. Hasilnya luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hasilnya sangat banyak, guys. Ini bisa mencapai 3 sampai 5 gram, guys. Mungkin bisa lebih. Luar biasa, guys. Ini masih ada satu, Bang. Oke, guys, sekarang kita akan memasukkannya ke dalam tempatnya. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Thank you very much. Inilah, guys, bentuk emas asli. Emas asli itu tidak mudah jatuh, guys. Dia berat, lebih berat dari pasir hitam. Oke, thank you. Bye-bye.